Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saya di Pisip Channel. Nah, video kali ini saya akan review tentang sunrise Pangandaran. Terlihat ya di belakang. Mungkin untuk wajah saya kurang jelas ya, karena memang ini saya membelakang sunrise di pukul, ini sebenarnya terlalu siang ya, dari pukul jam 6 kurang 20 ataupun 5.40. Seharusnya dari jam 5 ya bagusnya. Nah, ayo kita lihat. Nah, ini sunrise Pangandaran. Oke. Terlihat begitu. Nah ya, teman-teman. Ini saya emang terlalu siang bangunnya. Karena saya harus air dulu. Ini saya dulu di atas ya. Shelter ataupun gedung tempat evakuasi sementara bencana tsunami Kabupaten Pangandaran di PW ataupun pusat wisata. Dan ini dari atas ya, terlihat jelas sekali sunrise begitu, lagi cerah sekali ini. Jadi teman-teman kalau lagi cerah datang ke Pangandaran, bangunnya harus pagi-pagi, subuh harus sudah bangun, soalnya langsung kembali ke sini pinggir pantai, pantai timur ya. Insyaallah bagian sunrise ya bagus. Oke, lihat. Ini pemandangannya bagus sekali. Saya pukul 5.40. Masih kebagian ya. Nah, lihat surat ada sunrise. Lihat ya, kabut-kabut ya, seperti negeri di atas awan ya. Kalau sebelah sana, kalau di atas pegunungan itu ada sedikit kabut. Nah, oh, terlihat ini karena rekamannya seperti ini, kurang jelas ya kabutnya. Tuh, terus masih gelap. Ini kalau pakai kamera yang lebih bagus lagi ataupun melihat langsung ya, lebih bagusnya ya. Ini terlihat seperti perahu-perahu ya. Ada yang lain-lain tuh di atas. Nah, permukaan air akan terlihat lebih bagus ya, karena posisinya pakai kamera, jadi kurang terlihat. Nah, itu cagar alam ya tuh. Cagar alam. Padahal itu terlihat seperti lapang. Itu padang ya, padang rumput. Nah, biasanya ada banteng ataupun sapi Bali di sana ada. Kalau kita sebut nanggorak ya. Itu udah ada di cagar alam. Nah, kita lihat lagi sunrise-nya. Oke. Ini kebetulan sekali ya, karena saya mereview ini saat cuaca lagi bagus-bagusnya. Alhamdulillah. Nih. Saat cerah sekali. Hanya terlihat sedikit awan ya, tapi itu seninya. Nah, oke, lihat ya teman-teman, kalau berlibur itu ke sini, saya sarankan mungkin berangkatnya sore hari ya, sore hari mohon, ataupun yang asal sampai jadi malam ya, jadi bisa datang subuh itu teman-teman sudah di sini, jadi bisa menyaksikan sunrise di Pangandaran. Nah, pagi-pagi setelah menyaksikan sunrise sambil sarapan pagi, karena memang biasanya banyak kuliner pagi ya, teman-teman bisa langsung sarapan langsung setelah beres, mau belanja baju ataupun sekedar oleh-oleh, karena banyak jajanan ya, makanan tradisional ataupun jajanan-jajanan buat oleh-oleh dari khas Pangandaran. Nah, baru bisa berenang dan jalan-jalan ke yang lain begitu. Nah, mungkin review dari saya untuk informasi dari Kabupaten Pangandaran, terutama di wisata Pangandaran, di sunrise Pangandaran. Saya cukup sekian. Beri teko deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Bye bye, see you next time.